Fombaso taromale lovalangi bazahule wongi te hale moroi bazor hale wazinenge faza file delu ngawa si 20 a ene irugi si 30 a telu imane taromale lovalangi heya ami ira talifuse mado gaberahamo bahaniha bahemi sanga tau filo walangi hemi te fauhi daro mali fangurifi ande le sa aboto da e badu dembanua Yerusalema bahe badu de zalawara baiter gui liza ma ele ande ni baso baso ero na luo sabato labi e mela etu ehuku bahele ni sendara berwamunu bala ande zui kewilato labunu ia bameno latere fefuzi sobazura bahenia bala heta ia badelagiu labi e balewato Bano isusugi lovalangi moroi bangai zimate ara maifu i oromae ia hera si fauhenia moroi bagalilaya weamoi misiawa ba Yerusalema samaduhu ia ia yadai baniha sato Baya aga mengumbah kehemi amu buulang li andre henda tua. Wano itere si bay da elu walangi bama uhu heda me isu sugi Yesu. Si mane si sombazinune fanete si vefena andre. Ono gunda uge ma elhe andre no mo onodo. Ya uga tato uga bumbaso kisah para rasul pasal 13 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-33 firman Tuhan berkata hai saudara-saudaraku baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya sapa kita semuanya. Shalom. Tuhan memberkati.